daerah aliran sungai atau Das Jangkuk merupakan salah satu daerah aliran sungai yang berada di Satuan Wilayah Sungai atau SWS Pulau Lombok. Daerah aliran sungai Jangkuk mempunyai luas sekitar 170.298 km persegi dengan panjang sungai utama sekitar 47.106 km, membujur dari arah timur ke barat melintasi Kabupaten Lombok Barat di bagian hulu dan Kota Mataram di bagian hilir, serta bermuara di Selat Lombok. Berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah daerah aliran sungai Jangkuk seperti pemukiman, pertanian, perikanan, dan peternakan diperkirakan telah mempengaruhi kualitas air sungai Jangkuk. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, menyebabkan sungai menjadi kotor. Dan meskipun begitu, pemerintah Kota Mataram saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah masyarakat membuang sampah di sungai dengan menyediakan kendaraan angkut sampah serta tong-tong sampah di pinggiran sungai. BUMN Kota sudah melakukan regulasi yang jelas untuk meminimalisir, termasuk salah satunya adalah dengan adanya operasional kendaraan roda tiga yang berada di seluruh lingkungan. Ini sangat-sangat efektif, bisa dicek langsung, cukup signifikan pengurangan perilaku pembuangan sampah ke perairan terbuka kedalaman di sungai pasca dioperasionalkannya kendaraan roda tiga. Nah, kawasan-kawasan tertentu seperti Monjong, Senagung, ya, sampai Ampenan itu banyak daerah ini, itu sudah cukup efektif. Nah, terkecuali hal yang sifatnya geografis, kondisi letak Kota Mataram ini yang memang tidak sebagai daerah hilir, ya, tidak bisa dihindari, dia harus menerima sampah. Tapi kalau perilaku secara umum, sudah cukup baik sebenarnya Kota Mataram. Kalau ngomong TPS, ya, tempat penampungan sementara, termasuk di dalamnya ada depo, kita punya yang cukup yang tersebar di 6 kecamatan. Sampai saat ini TPS di pulau kita yang tidak kurang dari 10. Nah, itu yang TPS ataupun depo. Di luar itu juga ada wadah-wadah lain seperti kontainer, ya, seperti mini bin, bak sampah memang disiapkan oleh pemerintah Kota Mataram. Kita kan memberdayakan masyarakat, pemerintah kan tidak bisa sendiri. Nah, ada beberapa upaya jalan yang dilakukan dengan cara membangun kemitraan pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satunya adalah mengawal bermitra dengan para kelompok pencinta alam, para kelompok peduli sungai, ya, para kelompok-kelompok lain yang memang concern untuk menjaga kebersihan khususnya di sungai. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram untuk mencegah masyarakat membuang sampah di sungai, terutama, cukup efektif.
Saat ini masyarakat yang membuang sampah di sungai sudah mulai berkurang. Kalau nyatanya memang sebenarnya kita di sini, masyarakat sini sudah rata-rata punya WC. Rata-rata punya WC, jadi tidak mungkin akan ke jamban umum. Makanya di sini tidak ada jamban umum. Karena di sini kita rata-rata punya WC. Nah, jadi yang dibilang kenapa harus banyak, ya kami tidak tahu kalau yang di sana. Nah, cuman yang khusus dibuang ke kali itu limbahnya sebenarnya. Jadi sekarang setelah beberapa hari keluar ini tosa dari camat ini untuk mengangkutan sampah, alhamdulillah sekarang sudah termasuk, boleh dikatakan sudah tidak ada sekarang. Ya, sudah jauh berkurang. Ya mungkin ada yang dengan tidak sengaja sekarang. Kalau yang sengaja memang sudah dianu, kan kita sudah disiapkan kendaraan sama pemerintah, lagi dikasih gratis, mau apa sih kita lagi? Ya, makanya ada saja yang dengan tidak sengaja itu saya lihat tuh. Jadi secara sepintas lah, jadi kita mau tanda orangnya juga tidak bisa, itu orang pakai Honda ya kan, di sini lari dari sini, was, gitu dia. Cuman tidak banyak, 1-2, boleh dikatakan sudah tidak ada kalau sekarang ini. Ya. Contohnya dulu di sebelah selatan juga sama kayak tingginya kayak tembok ini. Sekarang sudah bersih karena ada kendaraan. Hanya sampai di situ, kegiatan pertanian, terutama penggunaan pupuk dan pestisida, juga akan mempengaruhi kualitas air sungai melalui buangan dari lahan pertanian yang masuk ke badan air. Perubahan tata guna lahan juga akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai, terutama aktivitas domestik yang memberi masukan konsentrasi biomedical oksigen dimine atau BOD terbesar ke badan sungai. Berkembang pesatnya usaha dan aktivitas manusia serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air telah banyak mengakibatkan kerusakan sumber air terutama di Sungai Jangkung. Crystal clear waters of the towering plateaus. A serene volcano in Lombok, the other island paradise. Wonderful Indonesia. Banyaknya sumber bahan pencemaran dari berbagai aktivitas yang berlangsung dan proses produksi yang dilaksanakan pada sektor-sektor tersebut akan menghasilkan limbah
yang seharusnya dapat didaur ulang kembali atau diolah agar tidak berbahaya terhadap lingkungan sebelum dibuang. Tetapi kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa proses tersebut tidak dilakukan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas perairan sungai. Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh sampah dan limbah domestik tersebar di sepanjang bantaran Sungai Jangkung, wilayah Dusun Punikan, Selagalas, Karangbaru, Udayana, Pejeruk, dan Ampenan. Kita di sini sudah dianu sama Pak Lurah, Pak Kaling setempat di sini, sama Pak RT-nya dilarang buang sampah. Kita bakar kalau ada sampah. Terus ada juga ini keliling kan, tukang sampahnya keliling bayar gitu. Ada sih sebagian orang yang ya orang yang sulit-sulit dikasih tahu, tapi dari atas-atas sana kan dia yang ngalir ke sini. Alhamdulillah dah sudah bisa dianu sama Pak Kalingnya. Selain itu, terdapat penambangan galian golongan C. Banyaknya industri, baik industri rumah tangga, kerajinan emas perak, dan pemukiman penduduk, serta kurangnya vegetasi di sepanjang bantaran Sungai Jangkung menjadi faktor utama penyebab pencemaran Sungai Jangkung. Berdasarkan hasil pemantauan dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011, kualitas air Sungai Jangkung, yaitu pH, berkisar 6-9. Biomedical oksigen di mine berkisar 1,2-9,3 mg per liter. Semikal oksigen di mine berkisar kurang dari 2-32 mg per liter. Disulf oksigen berkisar 5,82-6,7 mg per liter. Dan total coliform melebihi ambang batas, yaitu 5000 most probable number per 100 ml. Pemantauan kualitas air Sungai Jangkung telah dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Program Kali Bersih atau Prokasi pada tahun 1993 sampai 1995 dan dilanjutkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat atau BLHP NTB bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai masih membuang limbah domestik dan limbah tinja secara langsung ke badan air tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut terbukti dengan nilai BOD, COD, E. coli, dan total coliform telah melebihi ambang batas. Crystal clear waters.
of the towering plateaus. A serene volcano in Lombok, the other island paradise. Wonderful Indonesia. Tentang Das Jangkuk yang berada di Kota Mataram ini termasuk bagian hilir. Nah, Das Jangkuk ini kalau kita lihat dari perspektif, dua perspektif, pertama dari potensi ini sangat bagus jika dikelola untuk wisata ke depannya. Namun dari aspek lingkungan kami melihat bahwa ini cukup rentan sehingga memang perlu ada treatment-treatment khusus di Kota Mataram kalau kita ingin melihat Das Jangkuk ini untuk dikembangkan sebagai potensi wisata ke depan. Tantangan kita dari aspek lingkungan, pertama ini kita lihat dari perilaku masyarakat sendiri. Das Jangkuk ini kesan ini masih sebagai tempat pembuangan limbah, baik limbah domestik, kemudian limbah domestik di sini baik dari limbah rumah tangga, kemudian dari rumah makan, dari perkantoran. Nah, ini banyak yang dibuang ke sungai, ke Dasjak, ke Jangkuk. Nah, limbah ini kita bisa lihat dari limbah baik dalam bentuk cair dan maupun bentuk padat. Nah, dari limbah bentuk cair kita banyak melihat di sini pembuangan sisa dari pencucian rumah tangga, kemudian sisa cuci di dapur, kemudian bahkan dari sisa pembuangan kloset tinja juga banyak langsung dibuang ke sungai. Nah, ini yang menimbulkan tingginya pencemaran. Nah, kemudian kalau dari limbah ini padat, kita bisa melihat tentang banyaknya sampah, baik sampah yang organik maupun sampah plastik maupun B3 juga banyak kita temukan di Sungai Jangkuk. Nah, ini Sungai Jangkuk ini bisa kita kemudian bisa mengakumulasi dari sekian model limbah itu ada di Das Jangkuk. Kita bisa melihat perilaku masyarakat, bagaimana lihat lingkungan itu bisa dari sungai. Nah, dengan membuang limbah cair, limbah padat, dan segala jenisnya, itulah cerminan dari karakter masyarakat yang ada di sekitar sungai. Kami tahun 2010-2011 pernah melakukan update data Das Jangkuk. Nah, salah satu konsentrasi kami adalah melihat tentang kualitas air. Nah, bicara tentang kualitas air, maka kita akan bicara tentang aturannya dulu berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 yang kami pakai pada waktu itu. Nah, bicara tentang kualitas air, ada beberapa indikator yang sudah jelas ditentukan dari PP tersebut. Beberapa indikatornya di sini kita lihat secara fisik itu bisa dari suhu, kemudian daya hantar listrik ada di TDS dan TSS, kemudian dari kimia, dari unsur kimia ada pH, ada DO atau dissolved oxygen, ada BOD, biological oxygen demand-nya, ada COD, chemical oxygen demand-nya, ada. Nah, kemudian beberapa unsur kimia lainnya di sini ada fosfat, ada sulfat, ada minyak dan lemak, ada tembaga, dan secara biologi kita yang paling dominan yang kita jadi ukuran adalah total koli dan E. coli. Nah, beberapa indikator ini sangat sangat apa? Sangat jelas disebutkan berapa standarnya yang layak pada kualitas air. Nah, hasil temuan kami dalam riset tahun 2010-2011 itu ditemukan di hilir kami, titik pengambilan sampelnya bersama dengan BLHP pada waktu itu di bawah jembatan Udayana. Nah, ini di bawah jembatan Udayana, maka kami melihat bagaimana aliran air yang ada dari hulunya di atas jembatan. Nah, yang mencengangkan pada waktu itu adalah kandungan koli. Nah, kalau berdasarkan
PP tersebut, kandungan koli itu standarnya 5.000 sampai 10.000, untuk total koli, E. coli-nya 100 sampai 2.000. Nah, fakta yang kami temukan tahun 2010 saja itu untuk E. coli itu sampai 540.000. Ini cukup besar. Kemudian untuk total kolinya sendiri itu 920.000. Padahal kita hanya standarnya 10.000. Dan ini kita sudah sampai ambang 920.000. Ini sangat mengkhawatirkan, dan ini temuan ini sudah beberapa kali kami sampaikan dalam event-event pertemuan dengan pemerintah kota. Dan alhamdulillah memang beberapa tahun terakhir itu sudah ada penanganan dengan adanya reklamasi Sungai Jangkuk di wilayah Dayana sampai ke sisir. Ini salah satu upaya pemerintah kota untuk mengurangi bagaimana perilaku masyarakat untuk membuang sampah ke sungai. Ini patut kita apresiasi bagaimana pemerintah kota mencoba melakukan pencegahan bagaimana menjaga kualitas sungai. Nah, ini kedepannya kita berharap sebenarnya untuk reklamasi ini sampai ke lebih atas lagi, artinya dari Udayana sampai ke Sayang-Sayang ini perlu dilakukan. Kalau tidak, ini buangan dari masyarakat yang di atas dari jalur Sayang-Sayang sampai ke Karang Baru ini masih banyak kita temukan beberapa praktik-praktik membuang sampah langsung ke sungai. Kemudian berapa limbah cair juga banyak kita temukan, pipa-pipa langsung dari rumahnya langsung mengalir ke sungai. Nah, ini yang menjadi pemicu, meskipun di hilirnya kita sudah benahi tapi di hulunya juga masih, di atasnya lagi ini masih belum dibenahi, ini tidak akan banyak berubah. Sehingga kita dorong ke depan ini pemerintah kota punya perhatian yang serius untuk di atasnya, untuk di sekitar Sayang-Sayang sampai Karang Baru. Nah, ini kalau kita ingin misalnya seperti yang saya sampaikan pertama, Das Jangkuk kita lihat sebagai potensi salah satunya untuk mengembangkan wisata misalnya. Tingginya kandungan koli dan total koli yang ada di Sungai Jangkuk itu bersumber dari buangan limbah manusia. Secara kasarnya ya, ini buangan limbah BAB dari manusia. Ini sumber utama adanya koli. Nah, koli ini sendiri berperan sebagai bisa memicu, mempercepat bagaimana penyebaran penyakit-penyakit yang lain. Nah, bisa dibayangkan dengan kualitas atau jumlah koli yang ada di air ini, hewan-hewan yang di air, misalnya ikan, ini juga akan makan di sungai dan juga akan menyerap kandungan kimia yang lain termasuk koli. Dan ketika ini masuk ke manusia, ini juga akan terpapar atau bisa berpindah kandungannya ke ikan. Dan ketika dimakan juga akan berpindah ke manusia. Kita tidak ingin siklus perpindahan koli ini dari manusia kemudian ke sungai, kemakan ke ikan dan ke masyarakat lagi. Kita tidak ingin siklus itu terus berjalan. Nah, cuman memang dampak langsung secara instan memang tidak dapat dirasakan, tapi jangka panjang beberapa kandungan kimia yang berada di Sungai Jangkuk yang bisa dimakan baik lewat kangkung kemudian ikan yang ada di sini juga akan punya dampak langsung atau punya berkontribusi langsung kepada manusia yang memakan dari material atau bahan yang diambil dari Sungai Jangkuk. Nah, lebih jauh kita bicara, ini tentu bicara tentang aspek kesehatan. Nah, kesehatan di sini kita bisa melihat baik kesehatan yang orang yang berinteraksi langsung atau memakan dari bahan-bahan yang diambil dari Sungai Jangkuk, juga kita bicara tentang kualitas udara atau
aspek kesehatan dari udara, pencemaran udara akibat dari bau yang ditimbulkan oleh sungai yang ada di Jangkung. Mungkin pada saat musim hujan, pada saat air cukup deras ini tidak terasa, tapi pada saat musim kemarau kita bisa melihat di sana bagaimana pada spot-spot tertentu, titik-titik tertentu konsentrasi sampahnya ada di situ dan pasti ada bau di situ. Dan ada banyak masyarakat juga masih mancing ikan di situ, kemudian nanam kangkung juga di situ, kangkung dijual dan ini juga akan dimakan oleh masyarakat di Mataram. Nah, sehingga terjadi transfer atau perpindahan dari zat-zat kimia di juga jangkung itu juga ke manusia. Dan ini yang kami maksud tentang siklus kesehatan yang tidak perlu harus terus berulang. Data dari WHO dan UNICEF pada tahun 2014 menyebutkan ada 1,8 miliar penduduk dunia yang mendapatkan air minum dari sumber terkontaminasi tinja, serta menempatkan mereka pada resiko tertinggi tertular kolera, disentri, tifus, dan polio. Air tercemar, sanitasi buruk, dan masalah kebersihan menyebabkan sekitar 842 ribu kematian setiap tahunnya.